Okey, baiklah. Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-puan. Okey, pada hari ini saya akan kongsikan satu hasil penyelidikan iaitu berkaitan modul sains awal berdasarkan pendekatan berasaskan projek. Satu kaedah untuk meningkatkan penguasaan kemahiran proses sains asas dan menyokong pembelajaran abad ke-21 di kelas prasekolah. Okey tuan-puan, apa isu yang menyebabkan kajian ini dilaksanakan? Okey, yang pertamanya adalah kerana banyak kajian yang dilakukan oleh penyelidik menunjukkan bahawa KPS atau kemahiran proses sains pada peringkat rendah dan menengah berada pada tahap rendah, sederhana dan kurang memuaskan. Okey, kenapa ini terjadi ya tuan-puan? Okey, terdapat tiga faktor yang menyumbang kepada isu ini. Okey, yang pertama ialah kerana kaedah pengajaran guru, di mana kaedah pengajaran guru adalah berpusatkan guru. Yang kedua, kaedah syarahan ataupun tunjuk cara. Okey, yang kedua adalah berkaitan dengan penggunaan BBM, di mana penggunaan carta, buku latihan dan lembaran kerja sering dilakukan semasa pengajaran sains. Dan yang ketiga adalah berkaitan dengan tahap efikasi guru, di mana guru-guru menyampaikan maklumat secara langsung kepada murid ataupun pelajar, dan guru juga cenderung mengamalkan PDP berpusatkan guru. Okey, seterusnya tuan-puan, berikut ini ialah objektif kajian, di mana kajian ini adalah bertujuan untuk mereka bentuk modul dan seterusnya menguji keberkesanan modul terhadap 6 kemahiran proses sains, iaitu memerhati, berkomunikasi, mengelas, mengukur, membuat inference dan juga meramal. Okey, seterusnya tuan-puan, ini ialah reka bentuk pembinaan modul. Okey, modul ini direka bentuk menggunakan model reka bentuk Dick and Carey yang mempunyai 4 fasa, iaitu yang pertama fasa 1 fasa analisis, fasa 2 fasa reka bentuk, fasa ketiga fasa pembangunan dan fasa keempat fasa penilaian. Okey, seterusnya tuan-puan, ini ialah reka bentuk kajian. Okey, kajian ini menggunakan reka bentuk kual-kuan jenis rantaian atau urutan, di mana data kualitatif disokong oleh data kuantitatif, dan dua pendekatan yang digunakan itu kualitatif dan juga kuantitatif. Okey, kajian ini menggunakan dua instrumen ya tuan-puan. Yang pertama, senarai semak kemahiran proses sains asas. Instrumen ini dibina oleh penyelidik berdasarkan petunjuk yang digariskan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum. Yang kedua, instrumen yang kedua ialah ujian penilaian kemahiran proses sains asas, di mana instrumen ini diadaptasi dan olahan daripada soalan Basic Science Process Skill Test oleh O.K. Wise dan Burns 1985. Okey, data dianalisis dengan menggunakan dua kaedah, di mana untuk senarai semak kemahiran proses sains asas, kaedah analisisnya adalah menggunakan teknik yang disarankan oleh Miles and Haberman, di mana yang mempunyai tiga proses utama. Yang pertama, mengurangkan data, memaparkan data dan membuat serta mengesahkan kesimpulan. Manakala untuk instrumen ujian penilaian kemahiran proses asas, data ini dianalisis menggunakan statistik deskriptif, iaitu kekerapan, mean, sisihan piawai dan juga peratusan, serta menggunakan statistik inference, iaitu ujian T untuk dua kumpulan sampel bersandaran atau berpasangan. Okey, baiklah tuan-puan, ini ialah dapatan kajian. Okey, berdasarkan data yang dianalisis, didapati bahawa 6 proses kemahiran proses sains itu berlaku ya tuan-puan semasa penggunaan modul ini. Okey, yang pertama, kemahiran proses sains itu berlaku melalui soal jawab guru, okey, guru dengan murid. Yang kedua, melalui tingkah laku, dan yang ketiga melalui hasil kerja. Okey, contohnya tuan-puan, dalam soal jawab ya, kanak-kanak ini dapat menyatakan ciri biji benih dari segi warna dan saiz,
menyatakan perbezaan warna dan saiz daun, mengenal pasti dan mengelas biji penih berdasarkan warna dan juga saiz, menyatakan persamaan dan perbezaan tekstur daun, warna batang dan juga bau sayuran. Selain daripada itu, kemahiran proses saiz ini juga berlaku apabila kanak-kanak ini dapat mengira bilangan daun dan membuat perbandingan, mencatat bilangan daun di dalam borang perhatian, mencatat ketinggian sayuran yang ditanam serta menyatakan kesan atau akibat apabila sayuran yang ditanam tidak disiram. Okey, kesimpulannya tuan puan. Okay, bagaimana modul ini dapat menyokong pembelajaran abad ke-21? Okey, yang pertamanya, modul ini dapat mewujudkan komunikasi di kalangan kanak-kanak dan juga guru. Okey, aktiviti penerokaan dan penyiasatan membantu murid berkomunikasi sama ada murid dengan murid, murid dengan guru atau murid dengan bahan. Yang kedua, melalui kreativiti di mana sesi soal-jawab semasa aktiviti kumpulan, iaitu hands-on dan minds-on, dapat membantu murid menjana idea dan berfikir secara kreatif. Yang ketiga, mewujudkan pemikiran kritis. Okey, penerapan nilai murni dan etika, dan akhir sekali melalui kolaboratif, di mana melalui kolaboratif ini kemahiran proses sains, keenam-enam kemahiran proses sains berjaya dipupuk dalam kalangan kanak-kanak. Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okey, terima kasih tuan-puan. Assalamualaikum.